Ayo, makasih. Untuk saat ini yang akan dilaksanakan lebih kurang sesuai dengan target setiap hari sebanyak 600 ASN dan mudah-mudahan secara keseluruhan nanti seluruh ASN yang ada di Jakarta Barat dengan total sebesar 7.627 ASN akan tervaksinasi. Terkait dengan masalah waktu nanti menyesuaikan dengan hasil pelaksanaan ASN sesuai dengan jadwal yang tadi sudah sampaikan bahwa setiap hari akan dilaksanakan sebanyak 200 ASN. Setiap 1 jam 50 ASN sehingga pelaksanaan untuk vaksin Jakarta Barat dilaksanakan sampai dengan pukul 12. Harapannya mungkin nanti akan lebih cepat untuk pelaksanaan vaksin bagi seluruh ASN yang ada di Jakarta Barat. Selanjutnya untuk di lingkungan pemerintah kota ada lebih kurang hampir sekitar 688 ASN. Ini juga menjadi fokus yang ada sekitar dengan pemerintah kota. Selanjutnya secara keseluruhan tadi sudah sampaikan. Kira-kira seperti itu.